Robles Radio, balik lagi di Lemke Gaming. Di episode kali ini kita lanjutin lagi Lumion Legacy. Di episode terakhir kita sudah berhasil menyelamatkan si pemuda yang diserang para biksu-biksu yang korup ya. Tapi untungnya kita menyelamatkannya, babenya datang, katanya semua berawal dari pagoda. Ini kita run aja. Jadi sekarang kita bakalan fokus ke pagoda ya. Kalau gitu kita langsung aja, let's go. Ada Ignel pak. Saya baru lihat ini, oke kalau gitu kita timing aja ya. Berhubung kita gak punya, kita timing. Set, nice. Ignel, kemarin baru dua doang skill apa sama apa gitu. Ignel kayaknya belum punya deh. Oke, next, lanjut. Oke guys, kita sudah keluar dari guanya. Sekarang kita bakalan fokus balik lagi ke jembatan. Ini hati-hati, kita gak mau ketemu musuh-musuh dulu. Set, malah pinggir-pinggir biar sedikit lebih aman. Yes. Cuman kita belum balik lagi ke kota nih buat dapetin apa tadi yang kita timing. Iya, iya, iya. Jangan ajak ribut saya, please. Buat dapetin lumayan udah kita timing dari kemarin nih. Ini lewat sini kayaknya. So far aman, tapi ini belum saya push lagi ranknya. Ranknya lagi. Nah, sini aman ya. Level-levelnya belum saya push lagi. Ntar kalau udah mentok baru kita push lagi biasanya ya. Soalnya ntar ini ada bakalan ada update lagi tanggal 12 sudah lewat belum ya. Ntar lah kita lihat aja ntar. Apa ini pak? Thanks for playing. Ya pak. Thanks for playing The Adventure Continue Oktober tanggal 12, oke. By the way, ini saya recordnya tanggal 9. Jadi saya harus nunggu 3 hari lagi. Mungkin sambil nunggu kita bakalan balik dulu ke kota. Kita lihat si apa namanya lumian-lumian kita yang dapat kemarin. Dan kita bakalan test drive. Mereka rata-rata kan lava tuh. Skill-skillnya apakah sama semua atau beda ya. Bentar, ini pulang kemana sih? oh ya, ke bawah situ, ke bawah. Kita harus pulang dulu. Saya kira bisa lanjut ke pagoda, ternyata bersambung, pak. Cerita aja. Oke, saya lurus ke sini kan. Siapa ini? Babor. Nah, ini masih gampang ya. Run! Berarti kalau pengen naikin level, mending di gua yang kemarin ya. Di gua-gua yang banyak lava-lavanya. OMG. Set. Oke. Lumayan ke bawahnya juga ya. Ini dia rute 4. Oke, nggak langsung ke ini ternyata ya. Kita balik ke rute 4. Dari rute 4 kita balik lagi menuju kota yang awal-awal kita. Cepet, ini apa nih pak? Ada mencurigakan nih. Menarik, saya tendang semua. Lumayan. Oh itu desa-desa mushroom. Berarti kita jalannya ke sini benar ya. Kita lihat bos. Ini kemana nih? Atas kah? Kayaknya sih ke atas ya. Kita pulang dulu, soalnya kita harus naikin mereka juga. Siapa tahu bagus ya, siapa tahu kalau evolusinya keren kan, mantap. Oke, kita Sylvan City, kita bakalan cek Lumion. Ya, selamat datang di Sylvan City. Di sini nggak ada tempat latihan-latihan kah, atau buat naikin-naikin gitu? Kita perlu menaikkan Lumion kita. Mana sih Lumion kita? Lumion, where are you? Ah, ini. Kadang-kadang saya bingung ke dia gitu. Permisi Rose. Capture this, small this. Caranya gimana nih? Sini kah? Nah, di grup 1. Oke, kalau begitu ini kita simpan dulu. Tag item. Babor is not holding an item. Summary, ini release. Gak bisa. Atau kita ganti sama ini, coba kita ambil. Release no. Grup 2, grup 1. Di drag kah? Oh, di drag bos. Kita masukin ke grup 2 aja ya. Ada berapa grup sih? Banyak. Oh, harusnya sesuai grupnya ya. Dia apa gitu ya. Coba kita summary-nya apa nih. Ya, Pider maksudnya bug sama toxic. Bug yang hijau-hijau aja ya. Nah, gini mungkin lebih bagus ya. Sedangkan kamu apa? Dia art. Oke, art. Art maksudnya sen kah? Summary kuning. Art ini aja kali ya. Nah. Sini kamu. Ya, kok gak mau? Wah, dia gak mau. Pundung dia. Dia gak mau guys. Ya sudah lah, disitu dulu aja dah. Manja benar-benar. Atau tidak pada tempatnya gitu. Mungkin tidak pada tempatnya kali. Ya sekarang kita ambil grup 1. Ini 1, 2, 3. Ini kita pengen naikin ya. Oke, ininya coba benerin dulu. Ini biar semuanya naik. Nah gini kali ya. Soalnya kalau gak ada di sini, ini yang bawahnya naik apa enggak ya. Entahlah. Oke, rata-rata. Sekarang kita bakalan cek dia jualan apa ya. Capture this, small this, S this kita lumayan masih ada beberapa. Small this, oke. Baru 3 doang dijual ya. Sell, apa yang kita bisa jual nih. Oh, untuk sekarang belum bisa jualan, pak.
Baiklah. Oke, sekarang kita lihat lumayan kita. Skill apa Igneo sama Kratala? Tapi belum versi upgrade ya, harus sering-sering kita mainin. Kita bakalan ketemu bug yang lain. Oke, kita bakalan lihat yang pertama. Kita putar-putar dulu di sini. Ayo datanglah. Nah, Gigglow. Jangan pakai es krim. Kita ganti. Yang pertama kita coba si Krytal dulu. Eh, Krytal, buktikan kalau kamu bagus. Kita susah-susah nih dapat kamunya nih. Aduh, belum apa-apa udah dicepret. Singe ya, kita coba singenya ya. Yang lainnya mirip-mirip Brasper. Ah, salah pencet, Pak. Ya udahlah, defense-nya naikin dulu aja deh. Static Shock. Au, singe. Kita lihat singe. Lumayan ya. Meskipun tidak efektif. Tapi kita hajar. Au. Gila, berapa kali hit dia? Oke. Mungkin kalau ini lava-lava kita ganti dulu sebentar. Gak cocok lawan Gigglow nih kalau dari api. Kita rapain dulu, sok mau apa kamu? No problemo, defense turun juga, no problemo. Mamam nih double sting, biar beracun dia. One shot, one kill. Yang tadi skill apanya sayangnya baru satu doang skillnya ya. Harus kita naikin terus, harus kita pakai terus. Supaya ngeboost itu. Oke, next kita bakalan coba lagi. Yang berikutnya, mungkin ntar kalau udah rilis ini saya bakal naikin ya. Yang tadi, untuk part 2 nya. Supaya berevolusi. Kita tes diputar-putar. Come on. Twilat. Oke, kita lihat ya si Twilat. Kita ganti lumiannya pakai. Oh, tadi Krytal. Sekarang skill apa ya? Skill apa? Kita lihat skillmu seperti apa. Penasaran nih evolusi ke gimana. Wah, dia belum ada tipe ininya ya. Tapi dia ada dodge-nya nih. Tapi dia belum ada tipe-tipe apinya atau apanya gitu. Berarti ntar harus saya naikin ya. Oke, setidaknya kita tahu dia bisa dodge. Bisa mungkin jangan dipakai dodge, jangan diitinya, jangan dibuang ya ntar kalau dapet yang lain. Gedau apa gedau? Oh, ngegigit. Nice. Tapi berhubung belum ada elemennya jadi nggak begitu sakit ya. Kalau growl apa growl? Kita lihat. Growl. Iya, bikin attack musuh turun ya. Oke. Kebakar dia, Pak. Gara-gara nyerang kita, dia yang jadi kebakar tuh. Ini ada tulisan BRN artinya burn. Nice. Jadi bagus juga ya. Oh, kita sering disering ada kemungkinan musuh kebakar. Oh, nice. Mamam no. Jadi critical hit dong. Mantap kebakar. Keren juga dia, Pak. Skill apa keren nih? Saya suka ada efek-efek kebakarnya. Thank you. Oke, berarti satu lagi kita bakalan test drive ya. Satu lagi kita bakalan test drive. Wild slugging appear. Ah, siapa lagi slugling? Kita fight tuh. Salah, ganti dulu. Satu lagi Igneo yang tadi baru kita dapat ya. Igneo. Apakah si Igneo bagus set? Kayak lizard bro. Oh my god, tidak efektif. Oh, dia lebih ke art ya. Bro, Mudspatter juga coba kita lihat. Meskipun tidak efektif nih. Sharp edge Igneo, Mudspatter, set. Oke, jadi langsung nembak gitu ya. Oke, kita coba lagi burrow-nya. Meskipun tadi kita ketemu dia di lava ya, tapi dia tipenya earth ya. OMG. Oke, nice. Burrow lagi. Oke, lebih ke defense doang ya. Iya. Berarti kita nyerang biasa deh untuk sementara ya. Power focus apa nih? Menaikin attack bukan ya? Naikin attack, guys. Oh, set. Genau. Genau attack biasa dia ya. Kita genau. Hajar. Dia sedang lengah, saudara-saudara. Genau lagi. Oh my god. Di dodge, Pak. Ya, kita istirahat. Dia nge-dodge kita dong. Ini bahayanya kalau lagi istirahat, biasanya kita defense-nya berkurang. Jebret, rest in peace. Oke. Berarti ini tiga-tiganya ya lumayan lah. Dari penampilannya sih oke. Kita tinggal menunggu mereka berevolusi level 15 ke atas ya. Dan kalau udah berevolusi biasa sering dapat skill-skill baru. Yang artinya siapa tahu ntar bisa kita pakai pas di part keduanya udah rilis ya. OMG. Oke bro, jadi itu aja hari ini. Thank you banget buat kalian nonton. Dan thank you juga buat kalian yang suka mabar. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Wee! Oh.